streamer Rusia main ML 3000. Ramean streamer Rusia main ML ya daripada turnamen HOK. Buzzer MLBB lebih ngeri daripada buzzer. Nah, kalau recall ya mungkin Mobile Legend doang bisa ya. Ya, dia ngaku. Gak gue kayak lagi mikirin gimmick tuh pakai udah tua gimmick tuh kayak aduh, ingat umur cowok gak bisa gimmick cowok, aduh ya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, War 2.0 ya, kita mau reaction War 2.0. Jadi langsung aja kita reaction gak sih? Aduh, kenapa sih susah banget jadi diri sendiri di YouTube, ya Allah. Selalu kita harus nge-fake, selalu kita harus gimmick. Capek deh gue deh, aduh. Berapa tahun sih nge-gimmick cok dulu cok. Jadi hari ini kita mau reaction War 2.0 ya. Yang mana peperangan antara Mobile Legend dan Honor of King. Iya. Kenapa sih gue nih gara-gara kebanyakan scroll TikTok ngeliat yang gen alpha. Aduh ya Allah, gue jadi kayak jijik sendiri ya Allah. Aduh, cok, gue udah 28 tahun cok, sumpah dah. Ya udahlah, jadi kalau lo mau cariin video, lo bisa langsung mention ke TikTok gue yang Obi Ahmad. Kalau lo nemu video meme Mobile Legend atau momen-momen MPL, lo bisa langsung mention di sana. Dan jangan lupa follow IG gue. Ini story-in tadi boleh sih, lo klip lo story-in tag IG gue. Hok gak bisa recall. Gue makan tuh recall gempa bumi. Hah? Bentar, ini kayak bukan recall deh. Itu ulti guys. Iya coy, ini ulti hero. Ulti hero itu ya, bukan recall. Ya! Recall kok ngadet-ngadet. Det. Apa coy? Inget umur gak sih Bi? Ya Allah. Buzzer MLBB lebih ngeri daripada buzzer. Keren banget skinnya Mole. Skinnya keren sekarang ya, mantap dah. Hah? Ini di postingan HOK loh di Facebook. Gila. Banyak buzzer wak, 2 akun FB, 1 akun game, komen template pula. Dibales. Masa sih? Ini editor apa kagak sih? Coba-coba gue cek akun Facebooknya Honor of King ya. Gue dari kemarin penasaran, soalnya banyak banget cok. Buzzer-buzzer MLBB, buzzer-buzzer Honor of King. Di Facebook tuh rame banget, gue gak tahu itu bener atau editan ya. Bentar. Enggak, ini Facebooknya ini doang, Honor of Kings. Ini bahasa Inggris semua cok, kagak ada bahasa Indonesianya postingannya. Tuh. Ini mah Honor of King global gak sih? Coba, 42 komentar. Bahasa Inggris semua cok, kagak ada. Editan kali ya, editan apa beneran sih itu? Let's make new series skin. Nyontek. Aduh, ya Allah. Skin efeknya teh sama juga cok. Aduh meh. Ini Angela Mage Maishirano nih. Ini apa nih? Ini Angela ya? Angela gak sih harusnya? Skill efek White Fox White 2019-2020. Recall efek sama kah? Oh enggak, beda. Pantesan gak jadi rilis. Hah? Emang itu tadi mau rilis cok? Hok Liga Dangdut. Bentar, gue lagi nungguin jokesnya nih. Hah? Oh, enggak, gue kira ujung-ujungnya turnamennya gitu. Ternyata cuma hero yang sedang joget-joget, cok. Gue melampaui batas ya. Hey, udah kayak meteor jatuh itu ya. Sangat melampaui batas, cok. Game ngebug. Game ngebug ya, astagfirullahaladzim. Enggak, ini emang benar setinggi ini gak sih? Exclusively me. Hah? Enggak,
Gak mungkin kan setinggi itu. Apa ini di custom emang bisa kayak gitu? Ya harusnya kalau memang di custom ya enggak. Tolonglah itu. Kalau memang custom bisa kayak gini ya, itu harusnya enggak boleh gak sih? Lu jangan lewat batas, Cok. POV, ketika lagi war terus musuh sama tim all in skill. Ketika lagi war terus musuh sama tim all in semua skill. Ya, gitulah pokoknya ya. Rip HP kentang. HP kentang. Wuh, sangat silau. Sangat silau seperti masa depan Honor of Kings ya. Aduh, enggak lah. Tetap ya, berada di pucuk Mobile Legends. Game terbaik, game nomor 1 yang penontonnya kalau live streaming 1 juta view ya. Sederhana tapi buntun gak bisa. Tapi emang bagus sih. Serius emang bagus. Gua objektif aja ya, kayak ini emang bagus. Bagus cok, serius. Efek-efeknya tuh gak ada obat sih, asli. Kayak apa ya, Honor of King tuh untuk masalah skin kayak gak main-main gitu loh cok. Kayak walaupun harganya murah, tapi kayak efeknya tuh kayak skin legend di Mobile Legends ya. Emang iya, emang begitu. Apa sih? Jadi ini video tentang Mobile Legend yang gak bakal kalah sama Hawk. Nah, bentar, gue gak jelekin ML ya, karena menurut gue pribadi juga Hawk untuk ngalahin ML itu sulit banget. Bentar, ini Kurohiko yang YouTuber Hawka kan ya? YouTuber MOBA lah. Tapi menyaingi menurut gue bisa ya. Nah tapi, ya kalau bikin konten yang agak fakta gitu jangan agak. Kenapa nih? Bener ya. ML gak bakalan kalah sama Hawk. Kenapa? Simak baik-baik. Nah itu lah ya, dijelasin lah ya kenapa Hawk gak bakalan kalah sama ML gitu. Ya gue setuju sih, cuman di penjelasannya itu bikin gue kesel gitu. Lihat nih, denger yang ini nih ya. Nggak akan bertahan lama. Mengapa? Karena dari segi gameplay ML memiliki keunggulan sendiri, seperti cara pemakaian item, spell. Tuh, seperti cara pemakaian item, terus ngasih lihat item immortal sama item beku. Iya, montage item beku ganti immortal atau sebaliknya gitu ya. Itu mah dari zaman jebot juga udah ada gitu. Nih, gue udah bikin tutorial cara gue ganti item di AoV itu 5 tahun yang lalu. Kontennya 5 tahun yang lalu ya. Prakteknya mungkin udah dari 6 tahun yang lalu cuy. Dan itu gue niru dari Honor of King. Dan itu pun udah telat bertahun-tahun baru bikin konten cuy. Terus juga ngebahas soal combo flicker sama skill. Aduh bang, flicker sama skill mah gimana yang gak bisa bang. AoV juga bisa, AoK juga bisa, Warf juga bisa gitu. Apa? Montage skill 1 cow. Montage ulti cow. Aduh bang. Aduh, inilah ya ketika bocah ditangkepin tuh begini cuy. Kesel sendiri gak sih lo? Konteks freestyle, bahkan recall-recall. Ya. Nah kalau recall-recall, ya mungkin Mobile Legend doang bisa ya. Ya dia ngakui. Bener cuy, emang gak bisa cuy. Catch combo flicker, combo gonta-ganti item. Aduh bang, kalau lu bandingin sama Warif gak bisa beli item di jalan, bisa oke lah itu ya. Tapi ini AOK anjir. Kayaknya mereka dulu penemu gonta-ganti item ya. Gila. Kayaknya kita udah mulai menemukan konten Mobile Legends nih. Sales AOK sedang menjelaskan agar game juga. Aduh, fix ini mah. Sales AOK versus budak muntun, cok. Gila. Gila, bos. Dibayar berapa sih kamu? Pasti dibayar token ya, menjadi Honor of King kreator. Gila, seseru ini ternyata main HOK ketimbang sebelah. Ini emang udah the best banget cok, sales HOK cok. Aduh lucu banget lagi sales HOK. Aku sangat menyesi. Gak, ini iya cok, ini iklan cok, ini ads-nya Mobile Legends Bang Bang yang terbaru. Aku sangat menyesi. Is ours on your coins a birthday so I give away for the new limited wallet. Kami sangat menyesal ya. Karena Honor of King lu lakuin itu ya. Kami telah jumpa Twitch channel untuk memperolehkan Hand Skin Epic untuk callback teman. Baiklah, berhenti. Sebenarnya saya akan memberikan semua pemain hadiah besar secara percuma. Lock, masuk dan dapatkan collector skin. Ada nyenggol gak nih? Random epic skin pack, satu epic skin untuk panggilan kembali teman, dan anda juga akan mendapat 125 kulit percobaan percuma pada hujung minggu. Tunggu dan lebih banyak hadiah misteri. Masukkan MLBB, mulakan perjalanan legenda anda. Udah, semua orang dapat menjadi legenda.
I kami sangat menyesal. Kami sangat menyesal. Tiga kata lucu, cok. Kami sangat menyesal. Dua bulan haji, dua bulan sepi. Apa iya kah 2 bulan sepi? Sesepi itu kah? Emang udah sepi, cok? Hah? Apa udah sepi beneran? Gue sih udah gak main. Gak sedih, tapi ini fakta. Hok 2 bulan player offline semua. Bikin konten siang malam bikin. Aduh, gak begitu kelihatan lagi. Dimanapun bikin konten. Gak gitu kelihatan, cok, emang iya. Masa sih? Jadi penasaran gue. Coba ya, coba kita buka Honor of King. Honor of King kan kalau nggak friendlist itu ketahuan ya. Ketahuan ada berapa orang lah gitu. Kayak di friendlist kita, model-model kayak gitu. Coba kita lihat ya. Mana sih? Oh, udah kagak kelihatan, cok. Nggak kelihatan. Udah beda settingannya, udah nggak kelihatan, cok. Dia menutupi settingan itu. Lixin OTW bongkar semua tower musuh. Sekarang waktunya membalikan nasib. Dingin dan tanpa perasaan. Saatnya untuk bangkit. Cik, kok dingin juga dia? Gila. Sekarang waktunya membalikan nasib. Dingin dan tanpa perasaan. Saatnya untuk bangkit. Dingin dan tanpa perasaan, gila. Tapi tetap sih, Alucard number one ya gak sih? Rank lu kan udah lumayan tuh, pasti tahu item-item Hok kan? Lu kok hilang? Tencent merilis game baru dengan bumbu skin gratis yang sangat keren. Sementara itu player PUBG. Di PUBG tidak begitu. Game kikir juga, cok, asli. Game kikir, lebih kikir dari MN. Emang iya, cok. Tencent gak megang PUBG lagi. Ah, terus yang megang siapa sekarang Tencent? Main game kompetitif 1-2 game aja supaya jago-jago. Aku yang mencoba semua. Tidak baik ya. Itu sangat tidak baik, cok. Sangat tidak baik ketika untuk mencoba semua game ya. Kita harus fokus satu game ya. Yang penting jangan yang nomor 7 tuh. Yang lain gak apa-apa aja nomor 7 lah. Selain ramai di Cina, HOK ramai di mana lagi ya? Hok di Indo. Sepika. MLBB di Rusia, gila. Di luar negeri aja masih ramai cuy MLBB, cuy. Rusia loh. Akun official HOK. Oke, ini pas lagi turnamennya 1000 yang nonton. Streamer Rusia main ML 3000. Ramean streamer Rusia main ML ya daripada turnamen HOK. Seluruh dunia kok masih kalah ya. Wah, ini berat, cok. Ini berat, cok. Ini udah main statistik, cok. Iya gak sih? Biru Mobile Legends Bang Bang, merah Honor of King. Real kah ini, cok? Seluruh dunia, cok. 5 game teratas mobile 5 versus 5 seluler dengan pendapatan tertinggi di bulan Agustus. Global Mobile Legends 16 juta USD. Oh, iya, cok. Dia ramenya emang di Cina. Honor of King 230. Iya, cok. 235 juta USD, meh. Kalah jauh tapi, cok. Mobile Legends global sama Cina doang. Iya gak sih? Cina doang aja 200 juta. Sementara Mobile Legends secara global 16 juta. Set, nggak ada 10% nih, cok. Wah, susah nih. Gak arena Rof Day itu AoV kali ya. Thailand, oke, okay. Player count statistik. Wah, ini nih baru nih gue demen nih ya kan. Ngebacot by data, ya gak sih? Daily average 567k sampai 1M nih 28M. Gila. 30 day average 1,4M nih 70M. Bawa pendapatan Cina, bawa player aktif Cina, bawa view Cina. Terus globalnya mana? Cina mulu. Oh! Reaksi sales Hok. Hey, Tencent, kamu butuh sales yang profesional, Tencent. Come to mama. Awas bang, sales Hok pada nggak terima. Intinya maunya mereka Hok lebih dari ML. Sudah. Jadi Lord ada di 3 lane nih. Aduh, berat ini, cok. Sales ML, coy. Sales? Tidak, bung. Ini fakta. Gila, budak muntun, cok. Masa game ramai di global kalah sama game yang ramai di saya? Idi. Peace!
Dah lah ya. Emang nih Tencent membutuhkan seorang OBP ya. Harus digoreng-goreng ini cok. Sales-salesnya tuh mungkin kurang profesional ya. Bisa lah untuk mencari yang profesional ya gak sih? Yang udah paham di bidangnya ya gak sih? Yang sudah pernah ya kan? Ada history by data dulu ya. Antara peperangan zaman dulu ya gak sih? Ayolah let's go obp@gmail.com. Oke? Okay? Yaudahlah jadi mungkin gitu aja cok. Untuk kita reaction peperangan War 2.0. Sumpah ini seru banget cok. Demen gue nih kalau udah konten-konten begini ya. Jadi kalau kalian nemu video-video kayak gini, lu bisa langsung bantu cariin gue video War 2.0, mention ke TikTok gue yang Obi Ahmad, yang Obi P. Oke, gue Obi P cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tencent obp@gmail.com. Terima kasih.